lanjut ya. Ya Teh. Dari pasangan ini Fiona, ya untuk Dion dan Fiona kita lihat ini ada beberapa pertanyaan dari Mumu ya. Ini jawabnya coba hadap-hadapan supaya nggak saling menyontek ya. Oke. Biar lebih romantis juga bisa tatap-tatapan, nggak boleh saling kasih tahu ya. Pertanyaan dari Mumu, kita lihat nanti jawabannya, langsung kita lihat apakah kompak sama atau tidak ya, nggak boleh nyontek. Oke, pertanyaan pertama. Apa warna baju yang dikenakan Fiona saat pertama kali bertemu? Waduh. Tatap muka ya, pertama kali in person ketemu. Ya. Oh, Fiona pakai baju warna apa? Oke. Langsung kita lihat jawabannya, 3, 2, 1. Apaan panjang banget? Parah nih. Kotak-kotak merah dalam putih, kotak-kotak putih merah. Detail banget loh. Ingat loh, kadang-kadang tempatnya juga ingat. Tempatnya juga ingat. Tempatnya selanjutnya kah itu? Di, oh iya, tempatnya nggak tahu ya. Aku mau tanya ke suami aku, kayaknya suami aku nggak inget deh. Pakai baju apa? Lanjut ya. Jam berapa kalian pas melaksanakan pernikahan? Holy matrimony-nya, akadnya gitu. Akadnya. Janji sucinya. Janji sucinya ya. Saya ingat banget ya. Lupa. Ih, masih baru. Oke. 3 2 Iya deh. 1 Go. Jam 12 siang. Pas jam 12 apa? Jam 12. Oh iya. Oh dia waktu Singapura kali udah jam 12. Bali. Kan jam 12 tuh masuk gerejanya. Tapi janji sucinya jam 1. Oh iya. Oke. Boleh. Berikutnya. Apa yang menjadi lagu favorit dari kalian berdua? Yang paling favorit. Lagu favorit kalian berdua? Pasti ada tuh. It's our song. Biasa kalau zaman dulu gitu ya. Our song. Lagu favorit lo berdua sama Ayu apa? Lagunya sendiri. My song. Lagu. Oh, pas pernikahan ada lagunya Rosa sama Afgan. Apa tuh nama judulnya, Mu? Kurasakan punerbu. Bukan. Yang duet. Oh, iya. Yang duet apa sih tuh? Yang duet, oh. Kok ngapain gini-gini lagi aja? Itu dance-nya, kurasakan. Bukan, itu lagunya Rosa doang. Oh. Sama Afgan. Sama Afgan yang berdua. Selamanya kita. Bukan, itu sama Rosa. Udah, kalian dikisih dulu. Oke. Sudah, coba kita lihat. Oke. Bener gak? Oh lucu! Oh, salah judul, salah ini bener-bener. Oh iya, I still love you. Let me love you. I still love you. Oke. Sedikit biar beda ya. Kompak-kompak lumayan, berikutnya. Satu lagi ya. Apa judul film pertama dari Kak Dion? Film pertamanya Dion ya, Dion terlibat. Gak usah jadi, bukan bintang utamanya, gak apa-apa. Punya the first movie ever. Silakan jawab. Oh, dia kebanyakan film ya? Kalau gue inget soalnya banget film pertama gue. Soalnya berubah judul gitu, jadi agak lupa waktu tayangnya tuh jadi judulnya apa ya? Kebanyakan film kayak gitu tuh. Iya, jadi lupa. Semua peranku, semua film durasinya berapa menit, gue inget di film-film. Ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 8 menit, lumayan alhamdulillah. Tuh. Cobain aja deh. Iya, aku. Yang penting ada ya. Aku hitungin soalnya pakai stopwatch gitu. Kok pendek ya? Gak boleh itu ya. Kok pendek? Oke. 3, 2, 1, go. Kuntilanak beranak. Kamu ingat? Kamu tadi nyontek nggak? Enggak, nebak-nebak. Kamu udah nonton Kuntilanak Beranak? Tapi Kuntilanak nggak beranaknya kamu kan? Cakep banget kalau beranaknya kamu. Kok kamu nggak nonton filmnya yang Kuntilanak Beranak? Enggak, nebak-nebak. Ih, keren loh. Amazing ini pasangan ini ya. Ini kompak banget. Berarti kayaknya mereka akan kompak terus. Dari awal-awal udah ngerti, udah apa namanya, udah saling inget, itu kan menyenangkan sekali. Nah, sekarang kalian ini lagi bikin ini ya, ada bisnis ya, bisnis. Ini semuanya kan lagi bisnis yang sama nih, bisnis kue nih. Tapi bedanya kalian ini bedanya apa sama yang lain-lain yang ada? Sebenarnya kan awalnya tuh karena kita suka traveling bareng, terus dia suka nulis, akhirnya kita bikin blog namanya Backpack. Dia suka baking, saya suka backpacking gitu, sampai akhirnya bikin blog. Terus sampai akhirnya dia rencana resign dari kerjaannya di Singapura itu, dia kita
discuss gitu, mau ngerjain apa di Jakarta ke depannya gitu. Sampai akhirnya dia nyobain workshop untuk baking, dia suka, benar-benar suka. Oh, ngambil kelas juga. Iya, oh. Akhirnya kita seriusin dan nama cake kita namanya Backpack gitu. Oh, namanya sesuai dengan itu ya. Iya, tapi aku nggak percaya kalau nggak ada kuenya. Bener, ya. Kalau kayak gini nah, kita bawain. Kita suka ngomong-ngomong kue bikin ini, bikin itu. Mana? Cuman foto-foto kita doang. Kita bawain beneran nih. Oh, masa? Ya Allah, kita nggak minta loh. Bilang aja. Langsung di order. Lihat, jadi ini resep, ini semua kamu yang baking. Iya, itu yang bedanya. Jadi Fiona sendiri yang baking Fiona dan sendiri menyempurnakan resep. Boleh kita buka ya? Boleh, silakan. Coba kita buka. Mencoba jadi kamu, tempat. Jadi bikinnya semuanya tart gitu ya? Iya, kue tart. Masih tart. Permisi, Bu. Piringnya ketinggalan. Oh, iya. Oh my God, kuenya cantik amat. Kita buka di sini. Wow. Jadi ini kue apa, Fiona? Nah, jadi kue ini nih namanya so ondeh gitu. Ondeh? Iya, ondeh itu waktu les dulu di Singapura. Jadi ceritanya orang Singapura itu, ada orang Melayu tuh kalau bilang kelepon itu ondeh gitu. Karena resepnya kita ambil dari sana, jadi kita gak mau ganti namanya gitu. Oh, bukan ondeh-ondeh, tapi ondeh pakai H gitu. Ondeh itu, oke. Kalau di bahasa Indonesia. Jadi kan dalamnya apa? Jadi terbuat dari apa aja ini? Boleh aku potong ya? Silahkan. Bagus banget ya. Ya, ya, ya. Kamu belajar ngehias di baking school itu juga belajar ngehias apa segala macam ya? Aku sayang banget. Waktu itu sih pernah iseng juga ke Korea. Oh. Jadi kalau yang di Korea tuh emang mereka bikin cake kan cantik-cantik. Gitu. Coba kita, aduh dulu. Jadi apa aja ini isinya? Ini ada gula merah ya? Apa gula merah. Ini gula merah. Terus krimnya ini santan ya? Terus dalamnya itu kuenya pandan. Iya. Oh, jadi rasa tradisional mukanya modern. Modern kuenya. Iya. Coba. Jadi tampilan boleh modern tapi rasa tetap tradisional. Ini Mumu. Iya, alhamdulillah. Terus kita bisa pesennya sekarang kamu punya cake shopnya atau masih online atau gimana? Kita sih sejauh ini masih online, tapi juga udah ada kalau misal mau beli slice juga ada di restonya Dion, di office. Di oh di office, tempat office tempat iya. Iya. Buat 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 oh buat aku kita kalian sih, tiap hari udah makan gak enak sama tamu gitu saya masih ini ya kalau suami pasti bikin setiap hari ya. Iyalah. Jadi kamu ini semuanya masih kamu yang ngerjain sendiri nih baking kalau orang pesen gitu masih. Kamu yang iya rumahnya wangi dong wangi kue. Kebetulan tempatnya kitchennya si Backpack ini di restonya aku juga sama partner. Jadi sewa tempat di sana gitu bikin kitchen untuk Backpack ini. Oh my God, it's so good, bener kayak kayak kelapan gitu. Iya. Tapi kue, ini semua buat kita nih. Iya, iya dong. Ntar dibagi-bagi sama Tina. Oh, terima kasih. Thank you so much. Fiona sama Dion, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat ya pernikahan kalian. Semoga langgeng terus bahagia selalu. Thank you. Ya. Dan nanti langsung ada yang kecil-kecil ya. Kita tunggu di sini ya. And thank you so much for this. Sukses untuk kalian. Jangan kemana-mana. Ada dua orang kece banget. Kece yang banget. Tadi di awal perform cerita nanti akan perform lagi. Tetap di sini. Yes.